Bala pengajar ditangkap ngambil kecakah agih ngemerat ke perkara berkawal pemansang digital. Bala nemiak sekolah kelimpah pelajar bakang lamatuk bertuju nampak ulah bersemekiah. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof Madah, perkara tu berguna benar dikenak ngada ke rembak baru tik kreatif serta inovatif dudiari. Ini amat penting sekali sebab masa depan menuntut untuk mereka bukan sekadar mempunyai ilmu, bukan sekadar mempunyai kemahiran, tapi mampu untuk menterjemahkan ilmu yang mereka perolehi secara kreatif dan inovatif supaya mereka bukan lagi menjadi pengguna macam kita. Zaman kita ini kita lebih pada menjadi pengguna, tapi kita boleh belum menjadi pencipta. Dan masa depan sebenarnya kita memerlukan mereka ini menjadi pencipta kepada apa saja hasilan yang mereka pelajari dalam apa saja bidang. Tak kira lah sama ada bila mereka mencukuri sebagai seorang engineer, bukan saja engineer yang akan membuat design, tapi engineer yang boleh menghasilkan hasilan yang akhirnya dapat digunakan bukan saja oleh negara kita, tapi juga di peringkat antarabangsa. Ia berjaku menyinyak maya nemuai berjalai ke pengawal perintah tik terubah yang sudah kenyadi sapit Menteri Besar ngagai sekolah Primary SK St. Mary di Sibu hari 5. Datuk Seri Fadilah kalau bersekolah ber SK St. Mary di Sibu maya Primary 1 bertahun 1969. Mayanya sekolahnya dipadah ke sekolah Pemaduk Nyulut. Ngena awaknya ia ngelalau bala nembiak SK St. Mary anang nak ingat ke pemeras pengajar ngajar sidak lalu semampai nitih ke jaku ajar. Belak datanya pulang ya mayanya sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Penglandia Sarawak, Datuk Dr. Anwar Pai.